Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Salam Merdeka. Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2023 hari ini. Nah, kebetulan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Indonesia ini, teman-teman dari komunitas Railfan itu sedang mengadakan hias lokomotif, teman-teman ya. Jadi di Jember maupun di Banyuwangi itu sedang mengadakan kegiatan hias lokomotif. Kebetulan lokomotif yang dihias adalah lokomotif milik KA Wijaya Kusuma ya, yang relasinya itu dari Ketapang menuju Cilacap, dan juga kereta api Pandalungan relasi Jember sampai Gambir Jakarta. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma aku nggak sempat videoin waktu ngehias lokomotifnya. Cuma kita akan hunting kereta api Wijaya Kusuma dengan lokomotif yang sudah dihias dengan nuansa kemerdekaan. Sedangkan nanti untuk kereta api Pandalungan, aku bakal ajak kalian untuk melihat prosesi menghias lokomotif KA Pandalungan. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kali ini aku berada di stasiun Kalisat, dekat dengan rumah. Jadi aku mau hunting kereta api Wijaya Kusuma terlebih dahulu, yang lokomotifnya itu sudah dihias oleh rekan-rekan komunitas Railfan Daup 9 yang ada di wilayah Banyuwangi. Ya, jadi kereta api Wijaya Kusuma ini di stasiun Kalisat itu nggak berhenti, alias melintas langsung sejak GPK terbaru tahun 2023 ini. Mulai tanggal 1 Juni 2023 kemarin ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, itu bel genta sudah berbunyi. Bisa kita lihat di sebelah sana itu sinyal keluarnya juga sudah mengindikasikan aman, semboyan 5. Artinya kereta api Wijaya Kusuma sudah dipersiapkan untuk melintas langsung di stasiun Kalisat melewati jalur nomor 2, jalur utama. Gitu ya. Oke, kita lihat kereta api Wijaya Kusuma dengan nuansa kemerdekaan, dengan hiasan nuansa kemerdekaan yang dilakukan oleh teman-teman KRD 9 atau komunitas Railfan Daup 9 wilayah Banyuwangi. Oke, di kejauhan kereta api Wijaya Kusuma sudah terlihat. Kita lihat hiasannya seperti apa, aku juga penasaran karena aku juga belum melihat secara langsung, teman-teman, cuma sekedar lihat dari foto tadi. Dan sekarang melihat secara langsung meskipun keretanya nggak berhenti ya. Nah, nanti supaya lebih jelas, kita lihat waktu prosesi menghias lokomotif KA Pandalungan. Wah, ini kayaknya keren nih, dari jauh udah kelihatan nih. Keren, keren, keren. Oke, ditonton kereta api Wijaya Kusuma dengan hiasan nuansa kemerdekaan melintas langsung stasiun Kalisat. Oke, teman-teman, itu dia kereta api Wijaya Kusuma dengan lokomotif yang dihias dengan nuansa kemerdekaan. Sekarang kita lanjut ke stasiun Jember alias ke depo lokomotif Jember untuk menghias lokomotif kereta api Pandalungan yang akan diberangkatkan dari stasiun Jember itu sekitar pukul 14.55. Karena jamnya maju ya. Ada beberapa perubahan soalnya KA Pandalungan ini katanya berhenti di stasiun Kelakah gitu. Oke, langsung kita bergeser ke arah stasiun Jember. Oke, teman-teman, nah, kali ini aku sudah ada di depo lokomotif Jember untuk persiapan menghias lokomotif KA Pandalungan. Jadi ini adalah lokomotif KA Pandalungan yang akan digunakan berdinas hari ini dari Jember menuju Gambir. Nomor seri lokomotifnya adalah CC203-9811 milik depo lokomotif Sido Topo Surabaya. Jadi lokomotif ini yang nantinya akan berdinas KA Pandalungan, dan ini mau dimajukan karena mau dipasang hiasannya ya. Dimajukan. Oke, stop. Bapak-bapak petugas deponya juga sangat baik hati memperbolehkan kita untuk langsung menghias. Piye? Iya,
pojok tuh apa yang gak jauh gede itu bayangan gini jadi kayak gelombang itu loh pilihannya. Oke, jadi untuk safety harus menggunakan rompi keselamatan dan juga helm keselamatan. Hei, anak sengnya kali bareng. Helmnya gak apa, main aja. Benteng juga kan, saya naik di bisu. Nah, persiapan bias. Keren lah pokoknya. Itu di situ ada lokomotif Vintech CC201-9201 milik Depo Lokomotif Jember yang rencananya akan berdinas KA Pandanwangi. Inilah dia prosesi menghias lokomotif KA Pandalungan dengan nuansa kemerdekaan. Kita kasih pita merah putih, nanti juga ada rumbai-rumbainya dan kita pasangi semacam stiker banner gitu teman-teman. Oke, ini proses menghias lokomotif udah hampir selesai teman-teman. Jadi sebentar lagi lokomotifnya akan dilangsir menuju stasiun. Nah, sesampainya di stasiun Jember, ada beberapa tambahan hiasan yang akan dipasang. Karena di depo ini waktunya nggak keburu, keretanya udah persiapan langsir. Jadi kita lanjutkan pasang di stasiun Jember sebentar lagi. Oke, lokomotif KA Pandalungan. Masih 80% selesai dihias. Persiapan meluncur ke stasiun untuk dirangkaikan dengan rangkaian KA Pandalungan. Lokomotif seri CC203-9811. Mantap, keren. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Makin turun. Ayo, teman-teman, Rek. Oke, kita lanjut di stasiun sebentar lagi. Alhamdulillah teman-teman, untuk lokomotifnya sudah 100% selesai dihias, meskipun hiasannya sedikit amburadul ya. Tapi ya beginilah hasil karya dari komunitas Relven Daup 9 KA Pandalungan, relasi Jember sampai Jakarta alias sampai Gambir. Lokomotifnya sudah dihias dengan nuansa kemerdekaan. Ini ada yang kurang ini. Jadi perekatnya ada yang kurang. Sekarang udah jam 14.43, sedangkan KA Pandalungan berangkat dari stasiun Jember pada jam yang terbaru ini 14.55 kalau nggak salah. Jadi begitu. Sebenarnya hiasannya kurang ini ya, agak amburadul karena tadi waktu menghias itu agak terburu-buru. Iya hiasannya lur. Udah remah ya. Mak udah remah ini loh. Ini loh masih kurang ini. Ini kurang dikit. Jadi gini, tulisannya Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus di bawah ada KA Pandalungan Jember Jakarta. Masih ada yang kurang, coba kita lihat, kita nyebrang sana. Ini pakainya juga. Cok, kayak gunting sunat. Gosok aja, gosok dulu. Bening sih. Piye, piye? Wes tempelin wes. Gak apa-apa. Nang wes, ini. Kok ngono? Ya apa ini? Gak apa-apa di kayak double tip ngono kayak mau gak apa-apa wes. Wes. Prosesi hias lokomotif sudah selesai, kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Jakarta persiapan diberangkatkan dari stasiun Jember. Oh, biasanya nggak terlalu bagus sih ya. Ya, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Aku yakin ini komentarnya pasti kurang sedap semua ini. Nah, biasanya memang kurang apa ya? Kurang terlalu menonjol sih. Cuma sederhana gitu. Pokoknya gitulah.
Terus kita tambahin bendera tadi di sisi kanan dan kiri lokomotif. Itu teman-teman. Oke lah kalau gitu. Kesiapan berangkat, semboyan 5. Semboyan 5, stasiun Jember, sinyal keluar stasiun Jember sudah mengindikasikan aman. Pandalungan persiapan berangkat. Kita tunggu. Jadi jam keberangkatannya yang semula 15.00 dari stasiun Jember, Pandalungan dimajukan menjadi pukul 14.55. Jadi maju hanya sekitar 5 menitan. Ya, dan nomor perjalanannya yang sebelumnya itu nomor 78F sekarang berubah menjadi 78A, teman-teman. Seperti itu. 78 sub A. Seharusnya kereta Pandalungan ini statusnya fakultatif ya. Tapi karena minat yang sangat tinggi dari para penumpang atau dari masyarakat, akhirnya KA Pandalungan ini jalan setiap hari. Mantap, keren. Oke, kita tunggu KA Pandalungan berangkat dari stasiun Jember. Oke, teman-teman. Waduh. Ya, oke. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Tadi kita udah hias lokomotif KA Pandalungan. Kita juga udah lihat pas KA Wijayakusuma melintas di stasiun Kalisat itu menggunakan hiasan nuansa kemerdekaan. Itu keren pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di-subscribe dan ditonton terus video-video terbaru dari aku. Terima kasih sekali lagi teman-teman, see you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.